أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتوب علينا ولدينا جميع المؤمنين والأحياء من الأموات اللهم افتح قلوبنا للعارفين علمنا علوم الأنبياء والمرسلين وجعلنا العلماء الأملين وكرمنا بكرامة الأولياء العارفين وانفعنا بما علمتنا إلى يوم الدين Subhanaka la ilma lana ma la ilma lam tanin ing tal alimul hakim alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al mufassir rahimallahu taala wa nafa'ana biha bi 'ulumihi fid darin amin. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'ina wa kana al muslimuna yaquluna li rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza tala alaihim syai'an min la ilmi ra'ina ya rasulullah ay ta'anni bina hatta nafhama kalamaka ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman la taqulu lin nabi jangan sekali-kali kalian mengatakan bagi nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ina pelan-pelan pelan-pelan berbeda penafsiran daripada Imam Suyuti timpal Kiai Nawawi tentang ra'ina lamun tafsir jalan lain menafsirkan ra'ina ini bermakna arina, lihat kami, cara bahasa kita dengan cara kasar, pakai kang aku ni, demek kita bayin, hati-hati inta. Nah, ia sintap sila namun Imam Suyuti, adapun Syaikh Nawawi berbeda. Wa kanal muslimuna yaquluna dan adalah orang-orang muslim pada waktu itu para sahabat maksudnya yaquluna mereka berkata di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Rasulullah sallallahu idza tala alaihim apabila membaca oleh Rasulullah atas mereka syai'an akan suatu minal ilmi daripada ilmu berarti dalam baca dengan Al-Qur'an doang berarti termasuk hadis si sampeyangna si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi angkatna para sahabat ya Rasulullah hai Rasulullah ta'anni binan pelan-pelan pelan-pelan dengan kami perhatikan kami hatta nafhama sampai kami paham kalamaka ucapan engkau jangan terburu-buru jangan kau tidak memandang kami juga wal yahudu kanat lahum kalimatun ibroniyatun. Wal yahudu sedangkan orang Yahudi kanat lahum ada bagi mereka kalimatun ibroniyatun yaitu bahasa Ibrani. Memang kan kitab Taurat mempergunakan bahasa Ibrani. Lalu kitab Injil mempergunakan bahasa Suryani. Karena masing-masing Nabi Rasul te turunan wahyu sesuai kaca bahasa si guna yang bahasa ibu lah. Seandai Indonesia nara Nabi Rasul bahasa Indonesia, misalnya Jawa, lagu dengan Jawa si lain-lain si jadi termasuk dengan suci lah para empu-empu lu. Dina istilah hang Nabi, padahal ajaran kadang-kadang pas para kaca Islam. Jepar para Islam ajaran. Lagu ndik deparan diri jeri Nabi. Menggunakan bahasa Jawa. Marak misal Gololaco. Gololaco ini kan si jari pencipta aliran kebatinan. Menurut Gololaco, Al-Quran ini ada bahasa Arab. Ya, ini. Justru bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa kuno. Anda coba urai
tentu marak marak entan pahaman pemahaman bahasa Arab ni bahasa Jawa kuno si paran. Karena memang kadang-kadang le Jawa sangat sini yakin bahwa induk negara di seluruh dunia adalah Jawa. Enter memang hasil penelitian daripada peneliti-peneliti barat, ilmuwan-ilmuwan barat menemukan banyak fakta, banyak bukti bahwa induk bangsa ini, ibu bangsa seluruh dunia adalah Indonesia. Banyak bukti-bukti ini. Sehingga pantas Golo Laco mengatakan bahwa Al-Quran ini bahasa Arab tapi bahasa Jawa kuno. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu berasal dengan Jawa. Nabi Adam berasal dengan Jawa. Yang diperan induk bangsa sedunia adalah Jawa. Nah, kumbena memang lamun terunut pertama kan manusia ini harus hidup di daerah-daerah subur. Sementara coba bayangkan negara-negara barat nih, Saudi Arabia, kebanyakan kan tanah tandus. Untuk hidup di negara-negara tandus membutuhkan penyesuaian cukup murni. Pasti membutuhkan dulu daerah-daerah yang sesuai kan je karakter. Ini pemahaman. Sehingga ma min qaumin illa khala bihim naziru basiru wa nadhirin. Lenara suatu kaum si berkumpul di dunia ni ke, kecuali pasti arak basiru wa nadhir. Juru pemberi kabar gembira ataupun kabar yang menyakit, menakutkan. Artinya pembimbing. Artinya manusia-manusia isi memiliki wawasan keilmuan untuk mengarahkan manusia ke arah yang benar. Jadi setiap era, setiap tempat, cuma istilahnya basyir wa nadhir. Basyir wa nadhir ini umum. Pasti si basyir wa nadhir adalah dengan isi memiliki kesucian jiwa, kesucian fisik, kesucian pikiran, kesucian pandangan, sehingga mengarahkan umatnya menuju jalan isi, walaupun kemungkinan keyakinan terhadap Maha Kuasa itu disebut dengan nama Allah, disebut dengan nama Tuhan. Jadi sebagai suatu keyakinan atas arah kekuatan gaib isi Maha Dahsyat pencipta alam semesta. Memang lamun perhatian para tokoh-tokoh adat Jawa sekejawen-kejawen ajarannya luar biasa. Baik si menyangkut masalah tauhid maupun si menyangkut masalah syariah, menyangkut masalah akhlak. Sangat-sangat luar biasa. Jadi ente coba bandingannya ini kan syariat Islam, tauhid Islam, ya miritlah pada paling mirip-mirip. Dia terlalu jauh. Akhirnya dalam segi akhlak misalnya, sangat menghargai seluruh makhluk. Dia ada manusia doang, seluruh makhluk hargai. Nah ya, antena yakin para tokoh-tokoh kejawen menganggap bahwa induk bangsa di dunia ialah Indonesia. Terperkuat hasil penelitian para ilmuwan-ilmuwan barat. Para ilmuwan barat si mengadakan penelitian para ahli arkeologi, ahli sosiologi, ahli ekologi dan seterusnya mengadakan penelitian lalu berkolaborasi untuk membuat suatu konklusi, suatu kesimpulan untuk menyatakan bahwa memang benar bangsa Indonesia itu merupakan bapak bangsa sedunia. Ya simparan. Nah, terlepas daripada apakah memang ngenung menurut Allah Ta'ala atau ini cuma memang arah kesimpulan semacam itu. Sehingga tahapan-tahapan kehidupan bangsa Indonesia sejak awal, misalnya Sang Sekertanu berasal dari Indonesia. Namun sementara kan menurut ajaran berasal dari India. Indonesia asal. Ajaran bahasa Sang Sekertanu. Nah inilah, apabila
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk membaca sesuatu, para sahabat mengatakan ra'ina. Sementara kalimat ra'ina adalah bahasa Ibrani asal-usulnya. Bahasa Ibrani asal-usulnya isi mengandung apa? Yatasabuna. Jadi wal yahudu kanat lahum kalimatun ara Ibraniyatun yatasabuna biha. Orang-orang Yahudi ada bagi mereka itu satu kalimat yang berbahasa Ibrani yang mereka guna, yang tasabuna, saling mencaci, saling mencela, saling menjelekkan. Biar dengan kalimat itu fima bainahum, pada apa yang ada di antara mereka. Palamma sami'ul mu'minina, maka manakala mereka mendengarkan akan orang-orang mukminin yaquluna ra'ina, mereka mengatakan ra'ina, mereka mengatakan ra'ina, khatabu bihin nabiyya, yang mereka mengkhitab dengan kalimat ra'ina itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahum ya'nuna biha tilkal musibati, tilkal musibata, yaitu mereka itu memperhatikan dengannya akan itu cacian. Wa yadhakuna fi ma bainahum, lalu orang-orang Yahudi itu tertawa bersama mereka. Jadi le waktu dengar kita sahabat Muhammad ikut-ikutan dengan ra'ina ra'ina li nabi Mesa, dia tahu bahwa kalimatnya adalah merupakan kalimat caci makian, kalian kalimat penghinaan, kalimat olok-olokan. Dia tahu sok nasi ingin ra'ina doang pada rere dengan Yahudi. Pasami'aha Sa'd bin Mu'az, maka mendengarkan akan apa yang dikatakan Yahudi ini oleh Sa'd bin Mu'az. Minhum, daripada mereka. Wa kana ya'rifu lughatahum, dan Sa'd bin Mu'az itu ada mengetahui lughatahum, bahasa mereka, bahasa Yahudi itu. Paham ya? Faqala lil Yahudi, maka berkatalah Sa'd. Sa'd bin Mu'az berkata li Yahudi, bagi Yahudi, ya ada Allah, hai musuh Allah. Karena di dalam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, al-maghdubnu adalah Yahudi, ad-dallinu adalah Nasoro, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Yang tindeng-tindeng saat musuh Allah, alaikum laknatullah, alaikum laknatullah, maka wajib atas kalian mendapatkan kutukan Allah. Walladhi nafsi biadihi, demi Allah yang jiwa ragaku dalam kekuasaannya, lain sami'tuha min ahadin minkum, lain sami'tuha, kalau saya mendengarkan kalimat ra'ina itu dari salah seorang dari kalian, yaquluha, yang mengucapkannya li Rasulullah SAW. Qala al-mufassir rahimallahu ta'ala, wa kullu dhunna ay unzur ilaina, pandang kepada kami, pandang kepada kami. Wal maqsudu minhu, dan yang dimaksud daripada annal mu'allima, bahwa seorang guru, iza nadhara, apabila dia memandang ilal muta'allim, kepada orang yang belajar, kana ityanuhu lil kalami, adalah pendatangannya bagi kalam itu ala na'til ibham, atas jalan memberikan pengertian, sejalan memberikan pengertian. Artinya apabila sopok dengan si berkhutbah, kemudian dengan isi mengajar, antik pandang audien jamaah lah, dan pandang jamaah. Karena memang dengan memandang para jamaah, lalu jamaah pun memandang, terjadilah jalinan, jalinan saling menghargai, saling menghormati.
Ya sebenarnya mula di dalam khutbah di saat khatib baca khutbah itu anti tekileng khatib. Tekileng khatib, khatib itu pun harus ngileng jamaah. Jadi kadang-kadang bebece doang. Sampai 10 lembar, piranya 10 lembar ini barakallahu li walakum. Sementara jamaah mah bue khak khak. Ajar dengan membaca. Membaca. Bahkan no, kadang-kadang ini nah sekedar membaca doang lain memang hawa na jamaah silwek terbalik kanca kanca membaca lek dalam kelas lai arak sopol arak neja dekat di tuas sekolah agama lamun narak khutbah semacam neja tahu sembaca ya karena kesedi doang tahu ni ten coba tapi baca khutbah ayah tinggal get sampai palang. Sampai paling ngelegat. Karena hawan daripada dengan duit. Ini nah, termasuk ya. Nah, jadi memang khutbah lamun hartonisasi, lamun soeharto jangan harus ada konsep kan. Ada konsep, sehingga konsep-konsep pidato ini lengkap oleh anu. Nah, adapun khutbah ini harus menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat sehingga para sabda Rasulullah khatibun nasa biqadri kulihim khitbah khitablah manusia itu sesuai dengan ukuran kemampuan akal kadang-kadang boleh beruk mulai kuliah dengan Jogja umpama. Sementara membaca khutbah tu lek gawah. Eh, ada bahasa-bahasa politik doang ke dulu. Konkret, sekarang macam. Jawab apa? Bita tu, menandap kudung. Konkret tu kan kurung kedik asal. Asal konkret, kurung kedik. Eh, pokok tu. Bahasa-bahasa tu. Jadi, jamaah, asbrul, dia tahu karena apa. Karena pertama dia tahu, dia dah terkira lagi nasi khatib tu. Padam doang sampai barakallahu lakum ya karun tutup khutbah ini padahal wah hampir 2 apa setengah jam karena kebetulan si bacaan lah sampai 10 halaman bacaan khutbah. Nah ini jalinan kasih sayang antara muallim timpal muta'alim adalah akan mempercepat muta'alim lo memahami pelajaran isi sampai semua alim. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala. Kana ityanuhu lil kalami ala naqtil ifham. Adalah pendatangannya bagi kalam itu adalah tersifat pemahaman. Memberikan paham. Aqwa itu lebih kuat. Wakilah dan dikatakan la tu'ajjil alaina jangan terburu-buru atas kami ya makna daripada ra'ina jangan terburu-buru di sini artinya lamun beliau mau kaina wau qalahu ibnu zaid telah mengucapkan ini la tu'ajjil alaina itulah ibnu zaid wasma'u dan dengarkan oleh sekalian kamu ai asinu sama'a ma yaqulu nabi sallallahu alaihi wasallam asinu yaitu baik-baiklah perbaikilah pendengaran kalian ma yaqulu nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang mengucapkan nabi sallallahu alaihi wasallam bi adhanin wafiyatin wa'iyatin dengan telinga yang dengan telinga yang jeli rentong cara bahasa itu. Pokoknya sekecil apapun dengar. Wa izhanin hadiratin dan dengan pikiran-pikiran yang hadir. Hatta la yahtajuna ilal isti'adah sehingga dia tidak perlu untuk mengulang-ulangi, tidak perlu mengulang-ulangi. Jadi sekali liwat doang langsung paham. Maka tentu perhatian. Nah, yang dikatakan dalam pendidikan antara hand head dan hand end.
Qalal mufassir rahimallahu taala walil kafirin, dan bagi orang-orang kafir, ai al yahudi alladziina sabbu Rasulullah sallam, orang-orang kafir yahudi alladziina sabbu Rasulullah sallam, orang Yahudi yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azabun alimun, yaitu azab yang sangat-sangat menyakitkan. Wan nar la neraka. Tono atau tertunuk. Tertunuk Yahudi-Yahudi ini. Apakah Yahudi-Yahudi selapu ne baik si mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sedia mencaci Rasulullah, karena memang kadang-kadang manusia ini tergantung pada karakternya. Walaupun Yahudi misalnya muslim memang bagus karakter, bagus akhlak, nah sangat tidak menghormati dengan. Pada marah entan kaum muslimin, lebih mengutamakan karakternya si menonjol daripada ajaran agama Islam. Akhirnya ajaran-ajaran Islam diperhatikan, justru karakternya si takabur, si sombong, si sum'ahnulah, ya si menonjol. Sehingga kadang-kadang dia peduli dengan lain. Kadang-kadang karena karakter memang semacam diberi yang pengaruh syariah, pengaruh akhlak, akhirnya menganggap dengan lain, dia darah bagus, dia doang bagus. Ini karakter. Jadi, apakah dengan Yahudi, dengan Nasrani, isi memiliki kejiwaan lembut, kejiwaan lemah lembut, kadang-kadang sopan, dan termasuk dalam dil kafir ini. Dalam sebuah kisah si berkaitan kanca hari Asyura, sopo hakim sangat cina terhormati terseganin le instansinya. Siwayan apa berwibawa luar biasa. Tiba-tiba arak sopok dengan Nina yang mengasuh anak yatim beri-beri kelapahan. Keyakinan dengan Nina ni apabila nengendeng li hakimnya langsung kena tebing. Tentu datang yang lemah, tuan tunas napi jarak arah anak yatim asuh tiang lapah lalu dengan rubi lain ini wah sama ai sengempet pun di darak geninem ning papu tua bare datang papu arah zohrau padahal ngelebak lu sangat ke sini lapah kanak-kanak. Terus bareh datang Razor, ule papun. Datang-datang tersambut si wai ini. Apa yo angler papun? Dinara wai. Saya ingin terjanji Zohor ni si tuan hakim. Au, kamu jangan sabar sampai Zohor. Ini kanak-kanak yatim. Terus datang Zohor, lalu yang tiba hakim no. Terima apa pun. Nekan ini di darah, dah kata janji, sedengar ini lagu, ternyata di darah, baris arah asar datang awal. Uli, papu, Zohor. Datang balik, sambut si wain, cemoh, wain, kerja arah. Ternyata di darah. Itu janji arah asar, wain, si tuan hakim. Tetutulah, kalau gama gelisah, papu. Lalu lapah ni wei-wei. Terus datang Yasar, ngono masih. Tama apa pu? Bare, arah maghrib datang. Sampai maghrib, datang masih. Sementara wei-wei si arah ada yatim di Bali ni sekek pun di darat mau orang apa apa tahan lapah ni sekarang kanak. Nah, ulek ni maghrib nolah. Kebetulan liwat yang nelik sopok pengorong. Pengorong ni adalah si biasa dengan liwat Yahudi. Karena Bali ni Yahudi ni leh pengorong. Wadah dengan bih papuk kita dengan ngone. Ngelemak dia ketuk-tik. Dinarak jauh dah apa-apa. Yang tidak bercerita. Lek Yahudi ni.
Hei, lang melonjak papu. Dendit war repot. Dot lek Bali. Bareku suruh ni kanak-kanak ini. Jo ang sider ruti suwa masak si semekakan si kanak-kanak no. Kemudian endah tepung endah ku bengsi di timpal. Gula tumbal kepeng. Pokok jadi sanguan sebulan dua bulan ku jo ang sider bare. Ni Yahudi ni. Nah. Akhirnya tetu lek Bali no. Kecuang ruti ya ranjak anak-anak ni lapah gati sampai dia nak sendiri nak kakenan. Terus marak laun ke kelam, impilah hakim ni, impi hakim ni si impian adalah kita ni istana luar biasa sini, megah mewah fasilitasnya sangat-sangat gati sini bagus. Nanti ada berketuan. Lek para penunggu-penunggu anu luwe nunggu ye. Nina mama truna dedara. Coba ketua. Sehingga pian istana ni sing nelong sing bagus ah. Eh, neja. Kita tahu wah seneng tegendot lek tene ni. Sida mulang pian. Sida tersepang ni. Lagu terpindah yang tipat nu dengan sinus Yahudi nu. Ya, jadi dengan ngepiang. Mula jak sida dengan ngepiang mula. Ini terkena si para penjaga-penjaga itu. Cok, kumbinan dengan itu. Saya ingat sida sangat sida pelit. Kau ada kita dengan tuak ketuk-ketuk sampai telur kali, empat kali. Dia debeng seragam-seragam. Mana-mana salun-salun anak jari ini si, akan ruti gambar debeng. Arak nekakan si anak yatim, si asuhan, si papun. Lu dengan Yahudi itu tahu ini. Bekarungan tejoanya ruti masak di tepung tipal gula di kepeng enak jadi sangun dua bulan ke bulan yang terpindah di paside lemak lemak terus hati rongrongin Yahudi nusi hakim kapir maka tidak kamu yang terbaik terbaik ke Bali ni ya Bali ya penuh Yahudi yang tidak bercerita terus hakim ni pokoknya nak ku genti doang pira bengwe dengan tuak no, tepung, kepeng, roti, ku genti. Asalnya tulak tipa aku. Jauh. Ini lalu pengen nebus istana megah mewah hanya dengan sekian banyak roti, hanya sekian karung tepung. Ah, dia temilin. Dia mek cocok kan. Nanti Yahudi ada kapir ni. Dia mek cocok kan. Tama tipa dalam mahligi istana ngelak beli ni. Si cocok dengan Islam marah aku ni. Walaupun memangnya persyaratannya ada ugen mau ya saksikan. Nekan aku bersyahadat ni. Utama Islam. Karena untuk aku. Segera gentengan lepas. Lalu istana indah, mewah, megah. Dibeliknya hanya dengan sekian karung tepung. Dinar arti ini sekarung tepung. Sekian ruti ini kepeng sekian. Lalu terbandingkan istana ini. Akhirnya ngewal hakim ini. Ngewal ya apa? Tidak mungkin bau sini baik. Nah inilah. Ya berarti dari segi karakter kemanusiaan apapun nak anut agama sih dengan lamun memang karakter jadi dan bagus. Bagus sih. Bagus kemanusiaan. Bagus kemanusiaan. Banyak sih berapa bagus. Selagi tetap bahwa kebagusan dengan kafir adalah kasarabin. Bagikan patah Morgana. Bagikan patah Morgana. Lamun dia memang Islam. Nah, lamun wah bagus cak misalnya dalam Islam. Gumberuan kebagusan dalam kekafiran. Maka gereja dengan bagus sampai dalam Islam. Nah, ialah para sahabat-sahabat Nabi. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan si mulia, dengan isi bagus. Sendik mantam Islam, maka dia mantam Islam tetap jadi dengan sangat bagus. Karakter kemanusiaan. Berarti Yahudi, Nasoro, atau apapun anutan agama selain daripada Islam adalah termasuk ya dalam kategori kafir. Kumbien, sehingga itu sendiri, si Islamnya para no kafir masih sedingan dengan lain. Para no kafir. Keparan kafir. Misalnya
lamun ara kanak-kanak Islam di sekolah umpamanya sekolah dengan kafir lah. Teparan ya kafir mas, anta demi cocok sekolah dengan kafir nih. Padahal dengan Islam. Cimarannya adalah dengan Kristen, Buddha, Hindu. Marannya kafir atau inama mereka kafir cocok sekolah ini. Berarti istilah kafirnya ndek ne kaum muslimin doang atau Islam doang sih maran dengan si berbeda agama lalu jadi kafir. Dengan si den Islam pun maran kaum muslimin jadi kafir. Lantaran apa? Lantaran di depan agama. Nah, di dalam syariat kita memang di dalam Al-Quran buat tegasan bahwa para Nabi Rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam berjanji lamun tebangkitan Nabi akhir zaman no, apakah mek pada beriman, apakah mek gentulung iya di waktu berperang melawan kaum musyrikin, kaum kafirin, maka selapuna berjanji. Oh lamun jane saksi yang ni, aku menyaksikan bahwa anda pada berjanji untuk membantu Nabi akhir zaman. Akhirnya apabila para Nabi Rasul pun berjanji, umatnya pun harus milu terhadap Nabi Rasul. Nah, isi paling utama membuktikan perjanjiannya harus terlaksana adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Arak kitab Melayu. Kitab Melayu ini judulnya adalah Seribu Masalah. Itu untuk tekisan. Bahwa Abdullah bin Salam mengajukan seribu pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Selapuknya terjawab tuntas. Setelah terjawab tuntas seribu macam pertanyaan inilah yang dan kumpulan jamahan si Abdullah bin Salam. Jamah selapuk. Kubadak sida pada dekat ni. Lamu kubadak sida pada lamu memilih turut aku turut lamu dek jandik. Aku mengajukan seribu macam pertanyaan terhadap Nabi akhir zaman disebut dalam kitab Taurat, kitab Injil. Karena Abdullah bin Salam ni kan hafal kitab Taurat, hafal kitab Injil. Ya hafal. Ternyata sesuai kaca dalam kitab Taurat dan kitab Injil bahwa memang benar Muhammad sebagai Rasulullah Nabi akhir zaman. Aku resmi jadi pengikut. Karena saya menurut aku silakan turut. Saya tidak menurut aku silakan di darah paksaan di dalam agama ini. Di darah paksaan. Saya tidak semilih silakan beragama. Akhirnya 50% lah nurut Abdullah bin Salam. Menganut agama Islam. Dan ini sebagai tanda bahwa ia benar-benar beriman 100% kepada kitab Taurat dan kitab Injil. Adapun lamun mengatakan dirinya beriman pada Taurat dan Injil, ternyata dia berpindah agama, jadi menganut agama Nabi Muhammad SAW, berarti ialah termasuk dalam kategori yu'minu nabi ba'dil kitab wa yakfuru nabi ba'dil kitab. Ia hanya beriman terhadap sebagian isi kitabnya dan kafir terhadap sebagian isi kitabnya. Mungkin beriman kepada ayat-ayat menguntungkan diri, keluarga dan pribadi. Lagu ia tidak percaya dengan ayat-ayat isi berkaitan kerja Nabi yang terlebih besar Muhammad SAW. Nah yang ada di paran kafir kitabi, kafir ahli kitab. Dalam Al-Quran banyak. Ya ayyuhalladzina kafaru min ahli kitab. Ya ayyuhalladzina kafaru min ahli kitab. Nah, adapun lawan kaum liberal yang mengartikan ya ayyuhalladzina kafaru min ahli kitab ini, tuh, itu masih Islam ahli kitab. Berarti saya si Islam tidak mengamalkan 100% akan Al-Quran, berarti yu'minu nabi ba'dil kitab wa yakfuru nabi ba'dil kitab si deparan. Sebenarnya tidak marah nikah.
kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemilik kitab suci Al-Qur'an. Pertama memang yakin Al-Qur'an merupakan kitab turunan tiba Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kedua, masalah pengamalan atas perintah-perintah, pengamalan terhadap larangan-larangan tetap mengacu kepada ittaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah sesuai kemampuan. Berarti kaum muslimin, misalnya apabila dia mampu untuk melakukan kewajiban si Allah, termaktub dalam Al-Quran, dia mampu untuk meninggalkan kebiasaan dan melanggar larangan, maka sama dalam kategori takulah mastata'tu. Soal dosa pelanggaran daripada larangan meninggalkan perintah, Allah akan mengatur. Dalam arti kaum muslimin dan kanggo kepada amaran dan dengan lain isi yu'minuna bil kitab wa yakfuruna bil kitab. Kaum muslimin tetap terparadin yu'minuna bi kullil kitab, artinya semua kandungan Al-Qur'an. Walaupun manusia buruk dia mampu mengamalkan 100% baik perintah maupun meninggalkan larangan. Ma yawaddul ladina kafaru min ahli kitab. Ma yawaddul ladina kafaru min ahli kitab. Tidaklah menginginkan orang-orang kafir daripada ahli kitab, kaum Yahudi. Walal musyrikin, tidak juga kaum musyrikin, minal Arab, daripada bangsa Arab. Ayyunazzila alaikum min khairin. Bahwa Allah menurunkan atas kalian daripada kebaikan. Min rabbikum, dari Tuhan kalian. Ay ma yuhibbul Yahudu. Tidaklah mencintai oleh orang Yahudi Ka'ab bin Al-Asrab, yang bernama Ka'ab bin Al-Asrab, washabu dan para sahabatnya. Wa musyrikul Arab, dan orang-orang musyrikin Arab. Siapa? Abu Jahal misalnya. Washabu dan para sahabatnya. Ayyunazzila alaikum, bahwa Allah menurunkan atas kalian. Wahya ayyunazzala alaikum, bahwa diturunkan atas kalian. Wahyu mirabikum, wahyu dari patuhan kalian. Li'annahum yasudunakum, karena mereka itu adalah dengki kepada kalian, bidingannya. Wallahu yakhtassu birahmatihi, dan Allah itu menghususkan rahmatnya. Aibi biwahyi, dengan wahyunya. Mayasya'u, siapa saja yang Allah kendaki. Ay mangkana ahlan lizalika, yaitu orang yang adalah dianggap ahli bagian yang kaya itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu memiliki karunia yang sangat agung, karunia yang sangat luhur. Bil wahyi, dengan wahyu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ilatin, tanpa alasan. Walamma qala al-kufaru, manakala berkata orang kafir, inna Muhammadan ya'muru ashabahu, sungguhnya Muhammad ya'muru ashabahu, merintah akan para sahabatnya, bi amrin, dengan suatu perintah, summa yanhahum anhu, kemudian setelah itu dia larang daripadanya. Perintah yang tadinya diperintahkan itu dilarang lagi. Wa ya'muruhum bi khilafi, dan lalu memerintahkan dengan berbeda dengan apa yang tadi itu. Wa ma yakulu, dan tiadalah ia mengucapkannya, illa min tilqa'i nafsi, kecuali mereka itu mengucapkan dari dirinya sendiri. Nuzila qawlu ta'ala, lalu diturunkanlah firman Allah dari itu. Jadi maksudnya si saksiannya si dengan musyrikin termasuk Yahudi waktu Rasulullah masih hidup, banyak kebijakan-kebijakan si mengalami perubahan. Kadang-kadang si ngonek terperintah berubah jadi larang. Kadang-kadang si telarang berubah jadi mubah. Terus Yahudi, Nasoro, musyrikin menyaksikan, oh, ngombe lu Muhammad nih. Cara bahasa ini celu-celu. Celu-celu nu di konsekuen. Oh, ini na perintah sahabat dan melakukan sekene lai-lai larang nih. Ya. Si perintah lai-lai ngelemak na turun larangan.
Berarti ini cocok diikut loh Muhammad nih. Karena apa? Dia tetap pendiriannya. Bare en ya meikup domil, wanda jadi dengan si goyang pendirian. Ngelih mak ongkat dengan ni, leik dengan ni, leik ongkat dengan ni, ngelih mak dengan ni. Kan dia tertenang jadi selaput gelisah. Dan dia wahu ikutin sekali-kali. Ya, ya, yes, jadi sasaran ni kemilin. Nah, untuk menjawab ucapan daripada dengan Yahudi, musyrikin dengan jahiliyah, si menganggap Rasulullah dengan kuat pendiriannya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Manansakh min ayatin. Sebagian ulama nahwu mengatakan min kata kalimat min ayat ini adalah min zaidah. Sehingga ayatin merupakan maf'ul, polbe daripada nansakh. Walbeh daripada nansah. Sehingga dengan sebab netparanin min zaedah, kalimat ayatan adalah tidak berarti kit'atun min suaril Qur'an. Yalos penggal daripada surat Al-Quran. La awalun wa akhirun. Yang punya awal dan punya akhir. Jadi artian kan? Lagu, si artian ayatan bimana alamatan. Tandanya. Apabila kami sudah menghapus, jika kami menghapus, mana adalah masyartiyah. Jika kami menghapus satu ayat, atau kami melupakan akan dia secara sengaja, na'ti bi khairin minha. Pasti kami akan datangkan yang lebih bagus daripadanya. Au misla atau paling tidak yang sama. Artinya, dari segi kandungan hukumnya sangat ringan, pahalanya boleh lalu. Yes, itu gunanya untuk genti ayatnya. Atau sebaliknya. Namun si tegenti ini adalah ayatnya luwe belu. Kemudian tegenti ya si ayat konti. Tujuannya adalah untuk apa? Na'ti bi khairin minha. Kami datangkan lebih bagus daripadanya. Atau seumpamanya. Qara'a Ibnu Amir nansakh bidammin nun nunsikh. Nunsikh. Berarti dari ansaha. Dari lamu nansah daripada nasaha yansahu. Kalau nunsih daripada ansaha yunsihu. Dan min nun awal. Wakasrin sin. Dan dibariskan bawah sin. Dan ini nunsih. Waqara'a Ibnu Katsir dan telah baca Ibnu Katsir Abu Amrin dan Abu Amrin. Nansah. Bipati nun nansa. Nam bariskan nun al-ula yang pertama. Wasin nansa. Tidak mengatakan nunsih. Lagu nansa. Wabi hamzatin sakinah dan hamzah yang baris mati. Bada setelah sin. Nansa. Aimanu baddiluha. Nakti bi amfa'i minal masuhi. Artinya apa yang kami gantikan, kami akan mendatangkan lebih bagus daripadanya. Bi antu baddala hukma. Artinya adalah manubaddilu ayatan. Tidaklah kami menggantikan suatu ayat. Tidak kami menggantikan suatu ayat. Imma bi antu baddala hukmuha. Sama ada dengan bahwa digantikan hukumnya pakot, hukumnya saja, au tilawatuha pakot, atau bacaan saja, au nubaddiluhuma ma'an. Atau kami gantikan keduanya ma'an. Artinya, pertama, nasahnya kan telu. Pertama, nashul hukmi duna tilawah. Hukumnya tenasah, lagu bacaan masih tetap dalam Al-Quran. Walaupun arah bacaannya, kemudian arah umpama barang di dekatnya, tetap doang parahnya adalah nansah. Karena yang diwas berencana, diwas sengaja untuk membunuh. Cuma kadang-kadang karena pembuatan daripada seolah-olah marak membunuh. Marak membunuh. Lagu
Allah Subhanahu wa Ta'ala menasakh akan hukum si berat jadi hukum si mudah, lagu dia selalu memberikan pahala lebih banyak daripada mengamalkan sifat nasah. Nah, ia makna daripada nakti bikhirib minha. Bipati nunil ula wasin wabihamzatin sakinatin dan hamzah yang berulis mati. Ba'da sin setelah sin. Nansak. Dia ada hak. Nansak. Aima yadulu anahu imma biantu badala hukma. Sama ada dia digantikan hukumnya pakat. Aut tilawatuha pakat rauh bacanya saja. Au nubadiluhuma atau kami menggantikan akan keduanya. Abi Hamzatin nubadiluhuma ma'an sama-sama. Au natrukuhuma atau kami tinggalkan dua-duanya. Bacaan dan hukumnya kami tinggalkan. Nakti bi ampa'i minal mansuh. Kami akan datangkan dengan yang lebih bermanfaat daripada ninasah itu. Wa akhafu dan lebih ringan. Pil amal dan segi amalan. Biar dengannya. Baik si naskhul hukmi wa tilawah atau naskhul hukmi duna tilawah atau maksud hukmi pakat duna tilawah. Au na'ti atau kami akan datangkan bimislia seumpamanya pisau dari segi pahala. Pegawian ringan lagu pahalanya pada. Lebih ringan daripada kewajiban sebelumnya. Atau kadang-kadang sebaliknya. Ringan lagu sesuatu perbeng lebih banyak daripada amal saleh. Nah ya, dia kan dari rumah berjasa oleh aku. Maka dengan kehormat leh ya, anak nak ngumbak aku. Aku kan terpelihara si macan. Para si macan marak kisah daripada Kan'an. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala. Aw natrukuha. Atau kami ingatkan ya, kama karena sebagaimana ada. Pala nubadilah maka kami tidak akan menukarkannya. Nak ti bi empai minal mas masono bi mislab sawabi wal ama wal naf wal amali au yuqalu atau dikatakan manan sah min ayatin kad amila biha tiadalah kami menasah satu ayat yang sungguhnya telah ia beramal dengannya au nu akhiruna sah atau kami tunda akan penasahannya pala narpa'u tilawata dan kami tidak mengangkat akan bacaannya, artinya bacaan tetap nara, cuma hukumnya doang di berlakuan. Pesawab, kami datangkan baginya seumpamanya dalam segi pahala, warna dan manfaat, wal amal dan segi amalan, au yuqala atau dikatakan, manamhu min ayatin ini, kami tidak menghapus satu ayat. Kata umilah biasa sungguhnya telah diamalkan dengannya. Autu akhara atau kami belakangkan. Kami belakangkan. Nusha au nukhir. Nusha itu. Kami tunda penasahannya maksudnya. Pala narpok tilawatah. Kami tidak akan angkat bacaannya. Wala tuzil hukma dan tidak hilang hukumnya. Nakti bima huwa ampa'u. Pasti kami akan mendatangkan dengan yang lebih bermanfaat. Min ayatin daripada ayat itu kan amil lebih. Kalau musannif rahimahullah bi ampa'i dan lebih bermanfaat dengan apa yang dinasah itu maksudnya. Lebih bermanfaat. Kemudian huwa ampa'u lil ibadati. Dia adalah lebih bermanfaat bagi ibadah. Fisulah pada keringanan kanuskhi wujubi musabaratil wahid seperti menasah wajib bersabarnya seorang li asratin minal ada bagi 10 daripada musuh dengan pokoknya
tetap sabar yang perintah Allah. Kalau sekalipun menghadapi 10 musuh, tetap sabar antan. Ayat termasuknya kontroversi. Artinya personil secara sekek akan menghadapi personil musuh sampai 20. Dan akan sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat mengkhawatirkan. Li asratin minal ada, bagi 10 orang daripada musuh-musuh. Bi wujubi musabarati, yaitu dan ketiadaan saling memberikan kesabarannya. Li isna ini bagi 2 orang, aupi kasratil ajri, atau pada banyaknya pahala. Kanuskhi seperti menasah, at-takhir baina saum wal fidyah, yaitu memilih antara puasa dengan fidyah. Jadi kedua, in kuntum ala safarin kuntum marida ala safarin fa'idatum min ayamin ukhar. Misalnya antara puasa dan fidyah, namun terpandang puasa lebih berat daripada fidyah. Namun fidyah ini kan sekian puasa satu mud, maka sangatlah ringan. Entah berhenti misalnya era karena tidak mampu, karena wah penyakit, penyakit toa umpama, tidak mampu untuk melakukan. Sementara ada pilihan untuk ngene bentar nama di Bali tondot, ya. Misalnya di Bali tondot, tuan cuma terbayaran sudah pidiah dari puasa setinggalan sudah termasuk dengan toa. Pidiah, dalam pidiah ini kan berarti bantuan sosial terhadap dengan si membutuhkan berupa makanan dan minuman. Nah, adapun lamun si merupakan bantuan kemasyarakatan si menyangkut masalah keagamaan, tentu adalah suatu yang sangat-sangat perlu mendapatkan perhatian anti dan sampai terjadi keliruan dalam memahami sebuah istilah terdapat di dalam kitab Al-Qur'an. Li asratin minal a'da, 10 orang musuh. Bi wujubi musabarati li tsnaini, dengan sebab wajib musabarah bagi 2 orang. Au bi kasratil ajri, atau pada soal banyaknya pahala. Kanusfi takhyiri, seperti menasah pilihan. Baina shaum wal fidyah, antara puasa dan fidyah. Bita'yini saum, dengan mentayinkan puasa. Umpama dengan orang sakit, ini berharap kesembuhan. Terus, kadang-kadang dia mampu puasa. Kemudian, ini berpuasa misalnya, arak si ringan. Ini ringan, panas-panas, melakukan perbuatan-perbuatan si mahal, si berat. Kemudian, antinya memiliki sifat pembersihan. Pembersihan baik diri, tempat, jalan-jalan. Ini untuk mendapatkan pengamalan daripada apa sih itu, dari hikmah penasahan. Karena sujubil istiqbali syahratin, seperti menasah akan wajibnya menghadap syahrin. Sarannya adalah batu besar. Baitul Maqdis, besar di Baitul Maqdis. Karena ia lengannya merah Rasulullah SAW dan Baitul Maqdis. Ya rajuna istiqbal al-Ka'bati. Biwujubi maksudnya. Mereka menasah, apa Allah Ta'ala menasah wajibnya menghadap kiblat, menghadapkan sinar Baitul Maqdis. Dengan wujub, istiqbal dengan wajibnya menghadap Baitul Maqdis. Apa ya? Anu Ka'bah. Ikan lain setelah berhijrah Rasulullah SAW untuk kepentingan dakwah. Maka secara tanpa sadar dan Yahudi itu, kok Muhammad dekat lain kiblatnya? Rubin ya Mekah, tanang lau. Dekat Makkah, tanang barat lau. Palestine. Nah, ya sih, tenasa berarti kewajiban untuk melakukan sesuatu si lebih berat, wajib tenasa kepada sesuatu si lebih ringan.
Ada dan sampai para lawan agama Islamnya, oh, kesengker ternyata agama Islam, burung angan utianya. Banyak terjadi kan. Bahkan siwat di dalam Islam pun jadi terusir dengan Islam. Lantaran mengelalui akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini penasaran-penasaran adalah tujuannya untuk meringankan pegawaian dia, pahala beli. Pelajar jadi paling tidak dia bersamaan pelajar dari segi pusuhnya antara si Atim Palbi ini membutuhkan kesabaran dan ketenangan karena pada dasarnya Allah Ta'ala akan menciptai akan sesuatu isi memang nyata sini kita transisi kita secara terang pandang. Qala alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Ta'ala itu segala sesuatu itu maha kuasa? Wa hadza tanbihun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan perjagaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairi dan yang lainnya ala qudrati atas kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala tasrifil mukallaf atas membani orang-orang mukallaf. Wa hiya orang-orang mukallaf tahta masih syatihi masih ati di bawah kendaknya, bawah kendaknya wa hukmi dan hukumnya, hukum Allah maksud di bawah kendak Allah dan hukum Allah wa hikmah dan hikmahnya wa annahu la dafi'a lima arada, bahwasanya tidak akan ada orang yang bisa menolak apa yang Allah kendaki wala mani alima ikhtar, dan tidak juga dia menegah bagi apa yang dia pilih. Artinya milik silakan lanjutan kegiatan ini atau silakan berhenti. Kalau tidak akan mengurangi kemuliaan Allah misalnya. Alhamdulillah ya. Makna daripada manan sah min ayatin awal nun syah nati bekharam minha adalah merupakan suatu isi mengkisahkan tentang Bani Israel si terpimpin si agama Yahudi. Siaran Yahudi ini kakak terbesar daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya si membela Nabi Yusuf. Qala alam ta'lam anallaha malakas samawati wal ardo wallahu alam bisawabil marjil wa'arabah.